Assalamualaikum, jumpa lagi dengan bundanya Nafiza, masih di channel Nafiza. Kali ini bunda Nafiza mau berbagi resep cara membuat nasi goreng rasa nasi uduk. Nah, penasaran kan? Yuk ikuti step by stepnya. Ini bumbu yang kita haluskan tadi, garam, penyedap, santan kara, nanti kita pakai cuma 2 sendok, daun jeruk, saya pakai yang sudah kering, daun pandan, dan daun salam. Yuk, kita mulai memasak. Tara, nasi goreng kuning rasa nasi uduknya sudah jadi. Buat sarapan pagi cocok banget nih bunda-bunda. Keluarga bunda pasti menyukainya. Yuk dicoba yuk resepnya. Jangan lupa selalu dukung channel Nafiza dengan cara ketik tombol like, komen,
subscribe agar channel Nafiza terus berkembang. Terima kasih.